Ini dia kereta baru. Kereta baru keluar. Mantap babu. Okay, eh? Ini akhirnya dapat juga. Aku ingat dia main-main tu. Azia Advan eh. Azia Advan tu. Azia Advan, jangan main-main kau. Advan. Mantap abu ah. Plek dirahsiakan, plek Johor. Kau ambil apa je 37 lagi? 37 cash ah. Jangan main-main. Kenapa anda ambil cash eh? Dah cerita, kenapa anda ambil cash? Tak nak pening kepala ha? Dia buang duit. Terbaik Pak Abu. Inilah dia sahabat sejati Pak Karim ni. Ambil gambar sikit. Cheet. 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 Second hand. Tapi second hand berapa tahun lagi? Second hand berapa tahun ni? Ha? Setahun 3 bulan. 37K. Mileage berapa? 98. 9800. Oh, mantap babu. Terbaik. Kejap lagi kita tengok yang dalam eh. So inilah kereta baru dia. Ada steam tak bau bunyi? Oh, macam ni. Baru tak barulah, tapi kia set model AV Advance ni dia full accessory ya. Kan? Full accessory. Berbeza lah dengan Pak Karim punya yang basic car. Yang ni cushion dia pun, tapi walaupun cushion dia kain, dia ada headrest ni. Ni membezakan dia. Dia punya kain dia memang lembut lah. Okay. Dekat satu lagi. Buka belakang ni. Ni. Yang ni tak ada. Type G pun rasa ni tak ada ni. Tak ada. Advan yang mana full accessory, benda ni ada. Kemudian yang lain rasa sama je. Ni je tak ada. Ni lepas tu kalau tengok dalam pun rasa sama je. Sama je. Ni nampak ni dia lain. Dia ada press button ni. Untuk tutup kunci dia. Keyless. Yang ni logo ni dia lain sikit. Dia ada benda ni. Lepas tu dia ada wiper. Kalau basic car manual atau manual lah, dia tak ada ni. Yang ini windscreen heater ni. Dia tak ada. Ni pun tak ada. Yang ni spoiler dia. Kalau dekat kita Azia manual lah. Tapi untuk Azia Advan ni semua ada lah kan. Dia punya ni pun lain. Yang ni dia ada kain dia. Adalah aksesori dia berbeza sedikit lah. Jom. Jom. Kita nak tengok apa yang ada kat depan ni. Azia Advan kita. Macam nak kereta baru. Baru lah juga air lah. Setahun lebih. RM10,000 baru. Baru tak pada cik. Banyak. Dah pakai pun. RM10,000. RM10,000. Dia dah sebelum masa ambil tu RM900 lebih. RM9,000 lebih eh? RM98. Eh? Datang daripada mana je? Bentong ke Rauk je? Bentong. Bentong lah. Bentong pakai tu. Yang satu dia. Ini dia pasang ke memang ori je? Ori dia. Ada reverse sensor, reverse kamera semua sekali. So dia punya ni pun lain lah. Kalau yang Azia manual, yang basic car, color yang ni, frame dia ni sama color dengan dia punya dashboard. So yang ni dia lain lah. Lain. Apa, lebih anggun lah. Lebih anggun je. Lagi apa lagi yang lain je? Ni lah, sikit lah. Ni aksesori dia macam ni kan. Lepas tu dia ada pakai push button bang. Start stop push button tu.
Jangan main-main kau. Steering pun lain tu. Balut leather tu. Lepas tu radio mode control kat dekat steering ada. And yang sebab dia gear auto. Memang sini lah. Ini pump, paparan, hamparan dia. Beginilah. Yang lain rasanya hampir sama je. Hampir sama je. Kalau tengok pun hampir sama. And kalau ada pun dekat odometer. Odometer ada lain sikit. Sebab dia ada RPM punya meter kan. Ha. Yang kalau basic car memang tak ada lah. Dia ni lah yang brake kelinci. Lepas tu depan ni dia ada ABS. ABS nya ni lah. Lepas tu sensor. Sensor orang depan kalau kau bawa mengantuk dia akan bunyi lah. Oh bagus lah iPhone ni. Punya, dia punya package dia ataupun dia punya spek dia. Tapi aku tak pakai kan tengok kan. So, sahabat kita ni, dia sanggup jual kereta Grand Livina dia. Sanggup jual. Jual, lepas tu dia ambil kereta Azia Elvan ni. Sebab dia nak tunggu, kalau kereta nak tunggu yang baru, berapa lama je? 6 bulan tu, pun dapat tu sekarang. Dia start gaya pun belum terdapat ni. Oh, silap-silap gaya, tak dapat-dapat lagi. Lambat lah. So, member tak sabar sebenarnya nak memandu nak dengan Grab. Actually, Makji ni, kau dah dulu grab driver juga kan ni kan? Hmm. Ha, dia dulu adalah grab driver juga bersama dengan Pak Karim masa dekat Genting Highland dulu. Ambil hampir kanan. Ambil kanan. Hampir 3 tahun 4 tahun juga. Pak Karim bersama dengan dia, lepas tu dia pergi Singapura. Dia nak mengembara ke Singapura, kerja kat Singapura kan. So dia sekarang dia kembali nak bersama dengan Grab lah. Nak kembali bersama dengan Grab. So nanti Pak Karim akan registerkan beliau lah. Registerkan beliau. Maju. Bini pun setuju kan. Cakap ambil lah bang. Second pun second lah. Tapi full spec advance lah. Mana dapat bang. Senang sikit kayu. Naik gear auto. Kena naik gear manual. Pisang. Jeno time jam masuk angin ke asap guys. Kepas. Haji ambil kanan Haji. Ni. Ambil kanan. Ambil kanan. So apa yang menarik ni? Apa yang menarik kita Azia Azia Advan ni? Aku suka tang kursi dia sedap. Kursi dia sedap ah. Oh macam tu baru aku tahu kursi dia sedap ah. Tapi kalau kita tengok dari segi space ni, space depan dengan space belakang, maksud aku jangan tengok storage bonet lah. Bonet dia kecil lah kan, compact car dah cerita lah. So bahagian kaki depan dengan kaki bahagian belakang, so macam mana kau punya ni? Rasa okey kan, luas kan? Luas. Dia kalau compare dengan Saga pun tak seluas macam ni tau. Ini macam Honda punya sistem tau. Oh, dia punya ni, nengok kereta ni kat luar kecil tau. Tapi kat dalam, dia punya tu boleh tahan juga luas. Luas dan kedudukan kaki, kalau kata kaki kita ni, kalau duduk seat belakang pun, memang ada space yang panjang. Walaupun Pak Karim ada juga kereta Saga. Kan? Apa, tapi Saga compare dia lagi luas. Saga di dalam dia akhir selesa lah. Sebab tu Grab benarkan untuk jadikan kereta Azia ni salah satu kenderaan untuk e-hailing. Sebab walaupun dia compact car, tapi dalam town dia memang sesuai dan affordable lah. Memang berbaloi sebab dari segi penjimatan minyak dan juga cost maintenance yang murah. Kalau part of the driver, kita kena fikir how to maximize your profit, how to maximize your profit, how to minimize your cost. So dua benda tu yang driver Grab car perlu ambil kira lah. Okay, so kita Azia ni bagi Pak Karim guys, memang terbaik guys. Lagi-lagi gear auto guys. Auto mantap abu. Auto. Bila auto dia tak ada, kita nak pening lah nak tukar. Tapi the real man use a 3 pedal guys. Kau kena ingat tu, the real man use a 3 pedal. Jangan marah lah kalau pakai cakap macam tu. Tapi memang macam tu lah guys. Ini ya. Ini ya.
So minyak macam ni, minyak Ervan, kau pakai auto kan? Tengok lah, bukan minyak lebih, minyak kuat juga lah. Sebab kau pakai auto, aku manual. Minyak ni, dia jangan sampai dia jangan sampai dia gearbox dia bergerak. Ya, saya jadi kecil kan. Yalah. So kalau kata kau cakap minyak kau dah pakai hampir 3-4 hari kan? Macam mana je? Kau isi full tank berapa? Sama je aku rasa. 3-3 liter. Dia 3-3 liter. Ha, kau cek parking aja ni, parking ada. Mamak kan? Ha, boleh. Nanti aku nak beli barang juga ni. Oh, reverse. Reverse ada auto sensor, ada kamera. Reverse kamera. Ya. Oh lama. Lipat, kasi lipat. Kasi lipat, bau. Lepas sangat di depan sikit je, dia nak masuk je. Oh. Okay. First time bawa ni betul-betul, betul-betul first time ni, kereta kecil je. Okay, cun. Baik je, kau tengok ni. Agak sini boleh nampak ngam-ngam kat lain tu. Ya tu, kau berada dekat tengah-tengah. Tak biasa lagi. Tak biasa ke tak? Tak apa je, tak apa. Kita biasakan benda yang tak biasa. Macam Stalori. Alright, terbaik. Ah, satu lagi lupa. Dia ada reverse sensor. Ah, dia akan detail. Kalau manual, kereta manual Azia, memang tak ada. Semua tak ada. Kamera ni tak ada. Ah, reverse sensor pun tak ada. Memang memang kereta basic car betul lah. Jadi, pakaian ni kereta. Dia ada ni. Dia ada. Ni nampak. Buat lagi. Ni yang tak ada ni ada okay, apa power window macam kita mewah lah. Tak ada kata apa ni, apa nama benda lah ni, auto apa, auto crash mirror apa ni, dia boleh tepitkan macam tu lah. Kunci oh, kunci dia pun lain. Kunci dia lain guys. Dia pakai kunci je ni guys. Kunci dia pun lain. Kalau kita basic car, dia kunci betul guys. Yang ni dia bawa benda ni seketul, pakai press button dia, engine start stop ni. Nampak? Ni sensor safety dia. Itu yang melainkan dia lah. Kalau kita tengok hamparan odometer dia pun, nampak dia ada RPM. RPM meter. Dia ada spotlight. Dia ada spotlight ya? Dia ada spotlight. Terbaik okay. Ada spotlight je, mana je? Depan ni. Depan ni. Lain semua bagai hijau sekolah lah. Sekolah itu beza kan lah. Kalau kata yang lain rasanya hampir sama lah, cuma ada beza sikit kat sini. Yang ni, yang ni, yang tu ni dia ada benda ni. Kalau basic car Azia manual tak ada benda ni. Sik dia lah, aku suka kecil dia. Sik dia? Sik dia ada line merah. Baik, jap. High spec lah. Jom kita tengok hamparan depan lah, lupa tadi. Kita nak tengok apa yang ada kat luar. Lepas jalan kita je. Oh, tu dia. Lain lah sikit. Wah, wow, menarik. Tapi yang lain semua hampir sama lah, hampir sama. Dia ada auto. Dia punya auto lock, central lock. Nampak. Dia ada central lock kat situ. Itu yang function button ni, ini ada salah satu features yang ada pada
Azia Advan guys. Okay. So yang lain, itulah beza dia. Harga dia pun berbeza lah. AJ ya? Ya. Ha, dia punya skirt lain. Skirt ting. Aku nak cari yang ni AJ. Ni. Orang ni legend. Tak usah. Itu nak pergi mamak ni. Nah, lepas-lepas minum tembang. So, lepak je ni lah. Kasih basah-basah. Oh, ada dia. Bos kita. Bos kita datang jauh ni daripada... daripada... mana? Bentong je. Aku lupa lah. Bentong ke? Ada urusan dekat... dekat Ampang. Urusan kereta beliau. Kereta baru ambil tu. Mantap. Ha, ini dia kalau kata korang nak tahulah. Ini insurans carbon note. Insurans carbon note. Insurans carbon note mesti ada nama driver. Kalau kenderaan ni didaftarkan atas nama isteri ke, nama pemandu Grab tu suami dia, mesti ada nama dia dalam carbon note insurans ni. Okay. Kalau kata korang tengok berapa banyak e-hailing private hire car dan tarif ni, okey, 320 guys. 320 guys. Siap ada towing apa semua tu biasalah guys, ikut optional lah. Tapi yang optional untuk e-hailing additional insurance tu yang ni 320. Kereta pagari pun sama gak 320 setahun. So pagari ambil setahun lah, dan sahabat ni pun pagari advice untuk ambil setahun sebab lagi jimat berbanding ambil harian. Harian ni agak mahal lah. Hanya insurans-insurans tertentu yang murah lah kan. So yang ni kau tak perlu nak fikir. Kalau kau bawa selain daripada Grab, contoh InDriver ke AHR Ride ke, so kau boleh gunakan insurans yang sama. So tak perlu nak subscribe. Macam insurans company lain dia tak ada daily insurans. So bawa Grab, program bawa Grab memang ada daily insurans lah. So salah satu dia lah. Insurans yang kita buat lah, cara bencana. Ni inclusion of special peril, legal liberty apa semua ni. Kalau kata ada tambahan lah, macam contoh bencana, insurans untuk bencana lah. Towing pun ada ni. Towing yang bawah ni semua, semua termasuk sekali lah. So itu yang membezakan harga dia guys. Harga dia, kau tengok harga dia guys. Payable contribution RM1,069 tu. Kereta AZ Advan insured berapa? RM37 kan? RM37,000 insured. Okeylah, at least kalau ikut kan 700 lebih je. Yalah. Tapi dah masuk macam-macam ni. Yalah, bila dah masuk lebih kan, macam-macam. So memang harga dia akan melambung lah. So harga dia ni dalam 900 lebih je. Prima. Apa dia? Yang tu prima pasal aku dah convert. Kalau aku tak buat apa, tak buat tak, kalau aku buat kosong 1,700. Okay, mantap. Okay, settle okay. Pasal insurans. Okay, strategi lah. So, dah ada dah. Tinggal nak register ke? Tinggal nak register. Masyuk. Check it out. Ayo dah sampai. Ayo kita dah sampai. Terima kasih.